Selamat datang bersama saya dalam Dreamwave. Jadi, suatu hari saya menonton video Minecraft secara acak di YouTube. Setelah beberapa saat scroll, saya melihat ada satu video yang membuat saya merasa penasaran. Video itu berjudul Saya menemukan bulan darah di Minecraft. Saya bingung tentang apa itu bulan darah. Jadi saya mengklik video tersebut. Untuk mencari tahu saat video dimulai, pemain menjelaskan seat apa yang akan digunakan. Dia menggunakan benih yang disebut Blood Moon. Saat dia memasuki dunia, semua nampak normal. Pemain itu menunggu waktu malam datang. Saat itulah pemain melihatnya. Bulan perlahan naik, warnanya benar-benar merah. Pemain mulai ketakutan secara tiba-tiba. Ketika ia melihat mata mob di sekitarnya, warna mata mereka adalah merah, bukan mata normal. Semua mob mulai menyerangnya lebih agresif dan lebih cepat. Bahkan hewan mulai menyerangnya secara tidak normal. Dia tahu, itu sudah berakhir untuknya. Ketika pemain itu meninggal, layarnya menjadi merah selama 15 detik. Lalu ada teks yang bertuliskan Blood Moon dan akhirnya Minecraft menjadi crash. Saya pikir itu palsu, tetapi saya memutuskan untuk mencobanya. Saya menggunakan benih yang sama dengan yang digunakan pemain dalam video tadi. Saya spawn di titik pemijahan yang sama di mana pemain tadi berada. Namun saya berada di mode kreatif untuk keselamatan Saya mulai menunggu malam hari untuk melihat apakah itu benar-benar nyata Ketika malam mulai tiba Saya melihat ke arah di mana bulan akan muncul Namun saya kecewa Bulan darah tidak muncul Bahkan tidak ada mob bermata merah Dan sebaliknya Bulan biasa hanya ada di sana seperti biasanya Disitulah saya mulai berpikir bahwa itu semua palsu. Saya mencoba sekali lagi untuk melihat apakah kali ini bulan darah akan muncul, dan saya melakukan hal yang sama seperti di malam sebelumnya, yaitu menunggu malam tiba dan melihat ke arah bulan itu terbit. Saat bulan mulai terbit, saya lebih kecewa lagi, bulan darah tidak muncul. Tidak ada mob bermata merah dan tidak ada apapun. Hanya bulan biasa lagi. Saya pasti mengira itu palsu sekarang. Tetapi saya tidak menyerah. Saya memutuskan untuk mencoba terakhir kalinya sebelum saya keluar dari game. Dan saya menunggu hingga hampir bosan. Malam akan datang lagi. Ketika itu tiba, saya perlahan berbalik untuk melihat apakah bulan merah ada di sana. Saat itulah saya terkejut dan membuktikan bahwa saya salah. Bulan darah itu muncul di mana arah bulan biasanya muncul. Mata mob itu juga merah. Saya dengan cepat menjadi panik. Saya mencoba merekam semua yang akan terjadi. Tetapi perekam saya hilang saya mencoba untuk mendapatkan kamera dan tidak berhasil. Tiba-tiba saya dialihkan untuk survival. Semua mob mulai menyerang saya seperti dalam video tadi. Saya mulai mati, tetapi sesempat mungkin saya mengambil screenshot dari Blood Moon sebelum terlambat. Kemudian layar saya berubah menjadi merah selama 15 detik. Lalu tertulis Blood Moon. Dan kemudian merusak game saya. Saya mencoba untuk kembali ke dunia, namun dikatakan bahwa tidak dapat membuka dunia. Dan itulah sepenggal kisah dari pengalaman seorang pemain yang dia ceritakan dan dikirimkan ke sebuah sumber, supaya bisa diketahui oleh banyak orang terkait dengan kebenaran atau tidaknya kisah ini. Itu semua kembali kepada kalian. Lalu, apakah Blood Moon itu? Blood Moon atau bulan merah merupakan fenomena langka yang mungkin terjadi di dunia nyata, walaupun sangat jarang. Namun, sangat mustahil terjadi di Minecraft, karena seperti yang kita tahu, bahwa fenomena alam yang terjadi di Minecraft hanyalah fenomena yang sudah sering terjadi di dunia nyata, namun tidak dengan fenomena langka secara rinci. Kejadian Blood Moon di Minecraft ini kebanyakan dikaitkan sebagai mod atau modifikasi game, yang artinya game hanya bisa mengalami fenomena seperti demikian jika ia telah dimodifikasi. Dalam cerita dikatakan seluruh urutan kejadian ketika terjadi bulan darah. Ketika bulan darah telah muncul, maka seluruh mob memiliki mata merah, termasuk mob pasif, dan mereka akan menyerang pemain lebih cepat dari biasanya. Dan parahnya lagi, walaupun dalam cerita dikatakan pemain berada dalam mode kreatif, secara otomatis akan berubah ke survival saat bulan merah telah muncul atau terbit, dan pada akhirnya saat pemain meninggal, game menjadi crash atau tidak dapat dimainkan. Jadi, kesimpulannya, mengapa saya mengatakan ini hanyalah modifikasi? Seandainya itu bukan mod, maka Minecraft Wikipedia asli. Telah membahasnya lebih dahulu, dan kurang lebihnya demikian. Terima kasih untuk kalian yang menonton hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetaplah bersama Dreamwave.